tempat dating kita orang yang first, kedai kopi area Tasik Shah Alam. Waktu tu pertama kali jumpa, kita orang naik bas. Dia akan naik bas daripada Anggrek dan saya akan naik bas daripada Perindu. Kita orang turun dekat bus stop Seksyen 2 dan sama-sama dari Seksyen 2 berjalan kaki ke kedai kopi. Itu kita orang punya first date lah. Okey, antara perkara yang saya suka pasal dia, first, dia boleh bersabar dengan perangai saya. Dia caring. Dia sangat mengambil berat pasal diri saya. Dia boleh nasihatkan saya untuk jadi lebih baik. Dan dia tak takut nak tegur saya walaupun saya buat kesalahan. Kalau nak cakap pasal fizikal tu, mata dia lah yang membuatkan saya jatuh cinta pada dia. Momen yang paling tak dapat dilupa, pada hari lahir saya yang ke, saya tak ingat tahun ke berapa sebab terlalu banyak tahun disambut bersama. Tapi pada tahun tu, dia buat surprise pada saya. Pada pukul 12:30 malam, dia datang ke kolej di mana saya tinggal, kolej Anggrek, dengan lengkap berpakaian baju Melayu, dengan hadiah dan juga bunga ros. Perkara yang paling saya tak boleh lupakan, bila dia belikan saya lamb chop masa saya demam. Padahal sebelum tu saya tak pernah pun terfikir nak makan kambing ke, saya tak pernah pun teringin lah nak makan kambing. Kalau tak kerana perkara tu, mungkin sampai sekarang saya tak merasa kenikmatan kambing kot. Kalau tak, macam mana nak makan 4 tongkol cecah kuah gulai kambing? Kita orang berkenalan dah hampir 8 tahun. Sejak 2004, masih sama-sama belajar dekat UiTM Shah Alam. Kalau nak cerita pasal dugaan dengan cabaran tu, memang banyak. Tapi bagi kita orang, benda ni normal lah. Untuk setiap pasangan dalam dunia ni, semua ada dugaan dengan cabaran diorang sendiri. Maybe diorang punya angle je yang berbeza. Tapi syukur Alhamdulillah semuanya dapat ditempuhi bersama. Dan insyaAllah akan diijab kabulkan tak lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Awak, orang tahu awak pun macam orang tak percaya yang kita dah nak kahwin. Tapi tolong percaya sebab benda ni bukan benda main-main. Terima kasih kerana banyak bersabar dengan orang selama ni. Selama 8 tahun bersama, terlalu banyak dugaan dan rintangan yang kita dah lalui sama-sama. Orang nak minta maaf atas kesalahan dengan kesilapan yang orang buat selama ni. Banyak sakitkan hati awak, banyak buat awak terasa hati. For the past 8 years, mungkin orang tidak cukup sempurna untuk awak, tidak cukup baik untuk awak, tidak cukup banyak bersabar untuk awak. Tapi insyaAllah, setelah bergelar isteri,
orang tak dapat janji yang akan, yang orang akan jadi isteri dan peneman hidup sebaik Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali, sebaik Siti Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya-Allah orang akan cuba sedaya upaya untuk menjadi peneman hidup awak, peniri hidup awak, menjadi insan yang menyayangi awak dan sentiasa menemani awak. Dengan adanya awak, awak menutupi segala kelemahan dan kekurangan orang tu. Satu harapan orang, tolong jadikan orang isteri yang baik, isteri yang soleha. Isteri yang awak akan bawa bersama-sama sebagai bidadari awak di dunia sampai ke syurga, insyaAllah. Orang nak awak tahu yang orang yakin dengan pilihan orang, orang yakin awak yang terbaik untuk orang. Orang takkan menyesal pilih awak jadi teman hidup orang. InsyaAllah masjid yang kita bina ni akan kekal sampai syurga. Orang tak sabar nak awak jadi bidadari orang kat sini dan jadi ketua bidadari untuk orang dekat sana nanti. InsyaAllah. Amin. Ah, lagi satu. Orang tak kisah awak support Liverpool, tak nak support Arsenal. Tapi janji kita dua-dua tak support Man U. Orang rasa orang tak perlu lagi cakap macam mana perasaan orang terhadap awak. I don't want to say the words right now. Ialah pada tanggal 1 Disember nanti orang akan ucapkan kata-kata tu. Semoga ia lebih bermakna dan lebih menjadi momen yang lebih gembira dalam hidup kita, insyaAllah.